Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita sudah ada artefak baru, artefak buat MM. Oke, mantap sekali, Merit Legend. Kita langsung saja di tengah badai. Kita mulai. Oh, second. Oke, ini kayaknya udah pernah ya. Udah pernah belum ya? Ini kita pakai ini aja, NR. I promise to protect you, no matter what it takes. Oh? Tidak masalah. Kok kayaknya ngebug. Ini padahal udah ada klasik loh guys. Kacau nih. Oh, minta klasik ternyata guys. Sekarang lumayan Merit Legend, terus apa Realm of Legend lumayan banyak jebakan-jebakan, atau harus sedikit berpikir, tidak seperti dulu lempeng-lempeng aja isi. Oh, ini ngikut arus. Ini harus diambil dulu. Biasanya seperti itu. Apakah ini sudah pernah? Kadang hampir mirip deh, jadi saya kadang lupa. Tapi lumayan lah ya, kalau kalian lupa kayaknya udah pernah, terus pusing. Daripada pusing, kalian lihat tutorial ini. Nah, ini harus ke sini. Oh, gitu. Dari sini. Simple ini. Tapi ya harus sedikit pengamatan, harus cermat. Tapi ada bagusnya kalau Realm Legend, Merit Legend, model-modelnya seperti ini. Jadi video saya sedikit laku guys. Kalau udah gitu nggak ada video yang laku nih. Ternyata salah langkah saya. Nggak salah nih. Ini harus kalian ulang bisa. Nah ini toh, kalian yang ini loh. Terus. Bentar. Sini. Nah ini kalian dorong plus. Ambil ini aja. Ini tinggal lewat. Kayaknya udah pernah nih. Mari biar aja biar videonya laku. Tapi kalau nggak susah ya kebanyakan orang yang nggak nonton. Nah, jalanin sendiri bisa pelan. Kecuali ada suram-suram susah nggak bisa lewat. Turun ke bawah. Oh, jangan sampai ke sini ya. Sini langsung kembali ke selera asal kalian. Ini tadi ini aja. Nah, ini langsung tutup situ ya. Tapi kok kayaknya harus ada yang nutup sebelah kanan tadi ya. Bentar, kita mati dulu.
things are going. Nah, ini harusnya atau ini. Nah. Gak ada ngaruhnya ya. Apa sampai sana? Oh, dua nih guys, ini nutup sini. Hanya harus butuh batu ini guys, butuh batu ini. Batunya kan sini ya. Enggak. Ulang ini. Nah, ini kalian bisa ulang dari sini. Ini ini kita atas dulu. Harusnya gini, harusnya loh, ini harusnya di dorong ke atas dulu. Harus ke atas ini ya. Terus PR-nya yang ini. Oh ini. Ini dorong ke bawah sampai sini. Nah, ini masuknya ke sini. Didorong. Nah, kan. Nah, baru ini ke sana kan. Nah, ini bisa jalan. Cara ini dari lewat sini tetap. Ya lumayan lah yang ini, tapi tidak terlalu susah yang kayak yang kemarin. Kemarin tuh lumayan susah. Tapi kalau ini kayaknya terlalu simple. Dan kayaknya ini udah pernah. Ini gimana coba? Oh, aman itu. Udah masalah itu.
bareng. Oh, ini. Nampak pusing-pusing. Ambil soul energy, jangan lupa. Kita lewat ini. Oh, udah pernah nih guys. Tidak terlalu susah yang ini. Tidak terlalu banyak buka tutup, jadi geser-geser juga tidak terlalu banyak. Mungkin 10 menit sudah kelam kalau lancar. Buat yang suka catur-catur tuh harusnya bisa. Tidak terlalu banyak. Ini aja ya. Ini langsung ke bosnya. Sudah pernah ya? Yang paling susah tuh prolog 5. Nah, prolog 5 itu emang agak susah tuh. Itu sampai dibenerin, itu ada beberapa yang dibenerin sama Muntun. Oke, mantap sekali artefak baru. Oke, mati. Oke, saya kira sampai di sini untuk Mirrored Legend di tengah badai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.